Yang menit, yang kritis sih. Yang sama Trido. Tempat. Beton itu. Jangan tunjuk. Dalamnya pundi, Pak? RT. Ada itunya, Pak, tempat duduk. Ya itu. Yang dagang kaki lima itu kan katanya mau duduk terus roboh gitu loh. Baru mau duduk. Mau duduk katanya mau duduk terus roboh. Kalau saya kan cuma evakuasi bantu. Ada suara seperti letusan bleng ngoten itu suara kaceng gitu ya. Terus saya lari keluar. Ada yang bilang ada nganu anak dua tertimpa gitu kan. Terus saya lagi evakuasi, lagi semua. Itu anak-anak lagi ngapain istirahat atau lagi gimana? Istirahat habis sholat zuhur. Pak, kondisi tembok itu masih bagus atau ya? Ya kalau dari luar masih bagus, tapi kan untuk konstruksinya kan kurang baik lah. Dinas pendidikan ini merasa kehilangan untuk satu siswa yang meninggal dunia karena kerobohan pagar. Kemudian satu siswa lagi sekarang sedang sakit, mudah-mudahan kesembuh. Yang dilakukan dari dinas sendiri apa, Pak, setelah kejadian? Yang dilakukan dinas setelah kejadian ini gimana? Ya, yang paling penting kan kita pasti ini faktor musibah, kita kekeluargaan. Kemudian mudah-mudahan hal-hal kayak gini tidak bisa terjadi lagi.